Pada saat aku melihat dengan pada saat aku melihat ke arah kakiku, aku melihat sesosok anak kecil tadi itu dengan celana kuning, Iya. baju putih, rambut terurai ke depan, terus dengan bola mata yang tidak ada. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sobat, para pemburu kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mystery Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari para kontributor maupun pengalaman pribadi. Dengan saya Pak Jack dan rekan saya Kang Surya. Nah, di sini saya dan Kang Surya akan memberikan sebuah kisah yang mungkin seru ya. Iya, sangat Surya? Seru sekali Pak Jack. Karena telah hadir nih di antara kita berdua. Kita ini perkenalkan ini kontributor Mas apa Bang? Boleh, bang. Boleh. Bang. Iya, Bang atau Mas ini enaknya ya, Bang. Bang. Enaknya Bang ajalah. Bang ajalah. Oke, oke. Dengan Bang Glenn ya. Iya. Bang Glenn, gimana kabarnya Bang Glenn? Alhamdulillah baik-baik. Baik, baik. Bang Glenn punya cerita misteri atau horor ini Bang Glenn? Punya. Wah, ini punya. Kayaknya banyak ini, kayaknya punya banyak cerita ini Bang Glenn. Kayaknya punya. Ya. Cerita. Ini anu, kira-kira ini kisah yang mau diceritakan ini tentang apa ini Bang Glenn? Oke. Mungkin cerita yang aku mau ceritain ini cerita tentang kisah aku bersama hantu cilik sepertinya. Mas, gitu. Hantu cilik. Ini kayaknya serem juga ini hantu cilik. Hantu besar aja kadang-kadang juga kita serem ya. Ini hantu cilik. Ini hantu cilik. Malah nggak diduga sama sekali ini. Hantu cilik yang buat aku lebih penasaran. Malah penasaran ya Bang Glenn, bukannya takut ya? Bukannya takut tapi lebih ke penasaran. Tapi anu, itu kalau boleh tahu kejadiannya berapa waktu yang lalu? Barusan apa sudah lama kira-kira? Ya kira-kira berapa tahun? Oke. Ceritanya itu mungkin waktu aku kelas 2 SMA. Berarti sudah beberapa waktu lalu kayaknya ini ya. Iya, 88 tahun yang lalu lah. Lalu ya. Oke. Mungkin anu ya, Pak, biar lebih seru Bang Glenn langsung memulai cerita gitu aja ya. Iya. Oke. Iya, monggo silahkan Bang Glenn. Oke, siap. Jadi diawali dari mana dulu ini enaknya? Oke, diawali dari perkenalan dulu ya biar lebih enak lagi. Siap. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Glenn, biasa dipanggil Glenn aja. Glenn aja. Oke. Ini ada aku punya cerita tentang aku dan hantu cilik lah. Aku ibaratnya gitu, ibaratkan aku dan hantu cilik lah. Kejadiannya itu mungkin udah 8 tahun yang lalu lah, masih kelas 2 SMA. Di kediaman teman atau bos. Lebih tepatnya ya saudara lah. Anu apa dimulai di itunya aja? Iya, dimulai aja ya. Pada pertengahan bulan, aku pindah ke rumahnya teman. Itu di salah satu kota di Jawa Timur lah. Oh iya, satunya. Pertengahan bulan aku masuk ke rumah. Iya. Sekitaran 2 minggu. Aku udah tinggal di rumah itu ya, lebih tepatnya di kamar yang paling di atas, kamar tingkat paling di atas. Anu, kayak tempat apa tempat tidur tapi posisinya di atas gitu ya. Tempat tidur tapi di atas. Dan kamarnya di atas juga tingkat kan? Di lantai 2. Iya, lantai 2. Jadi pertama kali aku masuk kamar itu istilahnya tidak ada yang tempati.
Oh, jadi, berarti iya, sebelum Bang Glenn anu masih kosong ya? Masih kosong dan barang-barang yang tidak terpakai ditaruh di atas semua, kayak misalkan kayak foto-foto, guci-guci yang tidak terpakai ditaruh di atas. Setelah aku masuk, aku bersihkan kamar itu, bersihkan kamar, terus ku tata rapi biar supaya aku nyaman di atas, gitu ya, nyaman gitu loh. Jadi awal penasarannya aku tuh boneka. Jadi kan pas aku lagi bersih-bersih ketemu sama boneka. Boneka itu istilahnya boneka tangan gitu loh. Boneka yang, oh, yang boneka yang dimasuki tangan. Di tangan gitu, jadi kayak ngomong-ngomong gitu loh. Tapi anu apa? Boneka tangan itu ada berapa? Ada banyak? Ada satu aja. Oh, cuman satu ya. Iya, cuman satu. Jadi selesai aku bersih-bersih kamar, dua minggu aku wis udah tinggal di rumah dan udah tidur di kamar itu. Di akhir bulan, di malam Jumat lebih tepatnya itu, aku di pokoknya di malam Jumat jam sekitaran jam-jam 1 lebih lah malam Jumat. Jadi ada tangga kan? Oh, tangga naik ya, ke atas kamar ya? Kamar. Jadi biasa kalau kita tidur kan tidurnya, aku tidurnya tengkurap, jadi tengkurap gitu. Jadi ada tangga. Jadi awal mulanya ini dari boneka nih. Dan jadi boneka ini kan aku tidak taruh pada tempatnya kan. Jadi aku cuma tak buang, geledakno aja lah gitulah. Tak geledakno. Jadi malam jam 1 itu, terus jam 1 itu aku udah tidur, aku pokoknya tidur tengkurap gini. Jadi aku lihat, ya lihat bayangan aja yang pertama lari-lari iya, di dalam kamar di, atau di kamar, tangga? Turun tangga tuh, tangga turun masuk kamar, naik turun iya, gitu naik ya? Turun gitu loh. Jadi turun, naik turun, naik turun, naik sambil bawa boneka, sambil bawa boneka kecil itu. Jadi pertama kali aku diperkenalkan mungkin dengan ya tadi itu lari-lari di depan aku. Cuma aku cuman lihat tapi nggak bisa bergerak. Tapi anu sosoknya apa terlihat gitu? Sosoknya itu nanti terlihat di akhir-akhir. Enggak, di minggu kedua. Oh gitu, berarti ya, minggu pertama itu dia hanya memperkenalkan dengan ya turun tangga ya lari-lari gitu ya. Iya, seolah-olah dia memperkenalkan ini loh aku. Cuman pada saat itu aku melihat cuma tidak bisa bergerak. Tapi anu ya, sadar ya rasanya. Tapi sadar, cuma tidak bisa bergerak. Jadi cuman lihat aja, cuma badanku tidak bisa bergerak. Terus paginya aku bangun. Jadi boneka yang tadi aku taruh di aku geledakno di tempat rak kaset-kaset lama. Aku sudah pindah ke guci. Masuk. Iya, masuk ke dalam guci. Kan otomatis kok aku bangun tadi pagi, kan aku cuman bangun pagi, aku tidak semalam itu mungkin mimpi gitu loh. Oh iya, mimpi semalam itu. Jadi pas bangun pagi, aku lihat kok ada yang beda. Kok bonekanya kok udah di dalam guci. Terus ini mungkin ada yang taruh gitu loh. Nah, pada minggu kedua, di hari Rabu malam Kamis lah, dengan kejadian yang sama, pas itu lagi tidur lah. Sekitaran jam satuan. Jam satu. Iya, jam satuan. Jadi kayak aku berasa kayak ada yang gelitik kakiku gitu loh, dengan ya gelitik kakiku dengan boneka gitu loh. Terus kan pasti aku berasa. Iya. Berasa ya geli-geli gitu ya. Terus terkejut dengan, tapi bangun dengan setengah sadar. Dengan setengah sadar aku melihat ke arah
kakiku. Pada saat aku melihat ke arah kakiku, aku melihat sesosok anak kecil tadi itu dengan celana kuning, iya, baju putih, rambut terurai ke depan, terus dengan bola mata yang tidak ada. Tapi anu apa? Itu cewek, cowok, sosok itu? Cewek. Iya. Jadi aku melihat sosok hantu kecil itu ya di minggu kedua dengan ya tadi itu celana kuning, rambut terurai, baju putih, terus dengan bonekanya tadi itu. Bonekanya iya, berarti di tangannya. Dibawa dia gitu ya? Iya, dibawa dia. Terus waktu itu sempat ada kayak semacam dia menangis atau ketawa atau apa gitu? Oh, kalau menangis tertawa tidak ada. Cuma pas kalau pada saat dia gelitik, terus aku melihat dia, terus dia lari. Lariknya kayak Gucci. Gucci yang aku taruh di pojok ini. Oh, yang Gucci yang iya, di minggu sebelumnya. Iya, minggu sebelumnya. Menemu iya, apa, nemu boneka yang ada boneka di situ ya. Tapi anu ya, apa waktu itu dia menggelitik kaki itu apakah dengan apa ya, kayak maksudnya apa, mungkin menyapa atau gimana, kan sudah kenalan ya, waktu itu ya. Kalau apa ya, kalau aku bangun, terus aku bangun di pagi hari, aku mikir juga loh ya, mungkin dia mau apa ya, kalau aku ibaratkan mungkin dia ingin berteman, ingin menunjukkan gitu loh, ini loh sosoknya, ini loh aku. Tapi anu apa waktu itu ya, boneka waktu bangun pagi itu posisinya di mana itu? Bonekanya pada bangun pagi pada saat itu ya di Gucci juga. Masuk lagi ya, masuk Gucci, ke Gucci. Itu berlangsung sampai berapa kali itu, Bang Glenn? Kejadian seperti itu. Kejadian seperti itu tuh kayaknya sampai aku selesai SMA. Selesai SMA. Iya. Kayaknya ya anu juga ya, sering berarti. Iya, sering. Tapi anu, selain hanya ngajak main gitu, enggak pernah, maaf ya, mungkin mengganggu atau mencederai gitu enggak pernah. Tidak ya? Pernah. Cuma dia kayak mengganggunya tadi itu aja, menggelitik, lari di depan aku lagi pada saat tidur. Tapi kalau dia mengganggu aku tuh, yang herannya aku tidak bisa bergerak gitu loh. Oh iya ya, berarti kayak dipaksa untuk apa ya, seolah-olah terpaku, terdiam ya, hanya untuk melihat sosoknya gitu, sosoknya mungkin ya. Ya. Jadi kayak mau bergerak, kayak mau pegang itu enggak bisa. Anu ya, apa sudah benar-benar, tapi anu ya, setengah sadar itu ya. Sadar. Enggak pernah ya sampai apa berteriak gitu. Enggak pernah. Iya, enggak pernah. Seolah-olah terdiam, nggak bisa bersuara. Pokoknya terdiam, melihat aja, oh ini lo orangnya, ini oh. Loh, itu terus setelah kejadian yang minggu kedua itu ya, setelah kejadian menggelitik kaki itu, apakah ada kejadian lagi selain itu? Kejadian ya seperti pertama aja, yang lari-lari, oh, cuma lari-lari di depan gitu. Aku, terus ya yang paling dia datang ke aku tuh ya dengan gelitik itu, dengan bonekanya itu. Terus itu boneka itu posisinya nggak pernah dipindahin lagi atau apa namanya, nggak mencoba untuk ngambil boneka di Gucci atau ditaruh di tempat lain gitu? Pernah. Tapi kembali lagi ke, iya, Gucci lagi. Kembali, pasti lagi kembali ke Gucci. Jadi kayak di minggu, pokoknya di selanjutnya aku bilang, kok kenapa boneka ini kok kayak setiap aku ngambil tak pindahin, kok tiba-tiba kembali lagi ke Gucci, masuk lagi ke Gucci. Iya. Kalau boleh tahu itu bonekanya itu bentuk apa itu, Bang Glenn? Bonekanya itu boneka binatang, yang apa? Binatang jerapah kalau nggak salah, jerapah. Bentuk jerapah. Iya. Warnanya apa? Warna kuning. Berarti sama kayak warnanya celananya. Celana sosok, iya, itu tadi. Celananya. Ya.
Tapi anu belum pernah coba tanya asal usul boneka itu sama teman yang di apa tempati itu belum pernah tanya ya? Pernah sih, pernah tanya. Ya jawabannya ya mungkin ya penghuni-penghuni di situ lah. Oh. Mungkin memperkenalkan. Berarti juga kalau aku mikir sih Pak Jack ya. Sekarang kalau boneka seperti itu saja dibuat mainan ya, apalagi yang boneka-boneka yang kayak di film itu ya. Film. Iya. Iya, kadang ada bayangan seperti ini Kang Sir ya. Ada semacam misalnya kita kan tahu kalau di mal-mal kan banyak manekin ya. Iya, Nah, pikiran saya tadi terlintas kalau boneka tangan aja bisa dibuat atau dimasuki dibuat mainan, apalagi manekin di mall. Ya itu Pak Jack, kan tambah apa ya, bentuknya kan seperti beneran manusia gitu. Nah ini mungkin ya aku cuma takut ngebayangin itu boneka mencelakai atau apa, kok sepertinya untungnya tidak sampai mengganggu ya Bang Glenn. Tidak, ya enggak sampai mengganggu. Tidak sampai mengganggu, cuman yang aku penasaran ya dia tidak punya bola mata, itu aja. Enggak punya bola mata. Iya. Enggak, tapi gini Bang Glenn, saya mau tanya lagi. Selain Bang Glenn, apakah ada yang pernah ditampaki oleh sosok itu? Mungkin digoda atau saudaranya Bang Glenn tadi pernah kelihatan apa enggak selama ini? Kalau setahu aku pernah sih, ada. Cuman untuk lebih ke ceritanya aku kurang tahu sih, tapi ada sesosok hantu kecil tadi itu. Nah, ini kayaknya saya mulai berpikir ulang ini Pak Jack. Beberapa boneka di rumah yang buat mainan kayaknya harus dalam tanda kutip diamankan. Diamankan. Ya mungkin jangan pernah naruh boneka-boneka itu kalau nggak dipakai, harus apa ya istilahnya diamankan, itu jangan ditaruh sembarangan. Ya. Soalnya ya serem juga Pak Jack kalau kita mainan boneka tiba-tiba. Ya apa ya, nggak ada salahnya kita mainan boneka. Tapi yang jadi masalah itu kalau boneka itu ngajak kita main, itu yang susah. Iya, seperti Caki kayaknya. Nah itu diajak main, tapi mainnya serem. Aduh. Ya semoga boneka-boneka di rumah tidak berbuat ulah deh. Kalau Bang Glenn sekarang, kabarnya nggak pernah dengar lagi kabar. Apa masih sempat main-main ke sana? Masih. Main sih main, cuma jarang nginap. Oh, jarang ya. Nginap. Tapi kalau main kunjungi. Iya, kapan-kapan kalau berkunjung mungkin jangan lupa kita dipinjami boneka lo. Masih ada. Tapi ini Kang Sir ya. Apa saya penasaran, boneka itu masih ada nggak sekarang? Kira-kira. Aduh. Kalau bonekanya saya belum cek ya. Sudah 8 tahun yang lalu Pak Cek. 8 tahun yang lalu. Iya. Terakhir 2012 itu. Iya, boneka itu. Iya. Saya belum cek. Iya. Semoga iya. aja masih ada. Waduh. Ya mungkin kalau masih ada mungkin kita bisa bikin fragmen baru. Iya, bikin fragmen baru. Fragmen mungkin perkenalan dengan boneka. Perkenalan dengan boneka itu melalui. Seru enggak kira-kira itu? Ya, kayaknya harus sama Bang Glenn ini deh. Sepertinya seru tuh. Kayaknya dia nggak mau kenalan sama kita, kenalnya sama Bang Glenn aja. Iya. Terima kasih Bang Glenn atas ceritanya, kisahnya. Dan mungkin kalau Bang Glenn punya cerita-cerita lain nanti bisa next kita sharing lagi. Oke. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, terima kasih telah menyaksikan fragmen kami. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, serta nantikan fragmen kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.